Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai, salam kenal, selamat datang. Nama aku Asa, aku banyak banget bikin video di YouTube channel ini. Jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Di video kali ini, seperti yang ada di judulnya, aku mau unboxing 3 paket yang isinya Barbie semua. Sekitar 1 bulanan yang lalu sih sebenarnya udah nyampe, tapi 3-3nya belum aku buka karena aku emang sesibuk itu. Jadi emang lagi lumayan banyak kerjaan, jadi nggak kepegang sama sekali. Dan di sini udah ada 3 paket, 1, 2, dan 3. Tuh, ini tuh semuanya isinya Barbie tapi belum dibuka. Kalau kalian pecinta Barbie atau boneka atau mainan, kalian bisa nonton unboxing-unboxing aku yang lain, nanti bakal aku taruh di sekitar video. Atau kalian bisa langsung nonton di tab playlist aku. Dan langsung aja kita ke video unboxingnya. Oke, ini yang pertama aku buka yang Ken dulu. Aku belinya harganya sekitar 700 ribuan. Itu udah sama pajak dan ongkir ke Indonesia. Nah, Ken-nya ini di atas kursi roda kayak gini. Dapat papan warna biru, ini tuh kayak papan buat kursi rodanya. Tapi aku juga nggak tahu sih apakah ini bisa berfungsi dengan baik atau enggak. Tapi roda kursi rodanya beneran bisa muter ya, jadi beneran bisa dipakai. Dan ada tulisan Ken-nya di belakang. Nah, untuk bodinya si Ken sendiri, dia itu body made to move. Jadi aku suka banget ya. Cuman untuk rambutnya itu plastik, bukan rambut yang beneran rambut gitu kayak Ken sebelum-sebelumnya. Tapi overall bagus sih, karena dia untuk pergerakannya atau sendi-sendinya tuh masih sama seperti Made to Move pada umumnya. Oke, ini yang kedua. Yang ini tuh Barbie Extra nomor 3. Packaging bagian depannya kayak gini, terus bagian belakangnya kayak gini. Nah, seperti namanya, Barbie Extra ini beneran ekstra. Dari makeupnya, dari bajunya, rambutnya, aksesorisnya semuanya ekstra. Dan yang ini tuh made in Indonesia, yang Ken sebelumnya juga made in Indonesia. Untuk outfitnya yang Barbie ini, dia pakai jaket bulu-bulu warna pink, terus celana jeansnya ada print bentuk-bentuk bintang, dan di bagian pinggir celana jeansnya tuh kayak ada ruffle-nya gitu, lucu banget. Bagian rambutnya juga kayak ada keritingnya gitu, terus dikasih aksen warna pink. Terus bagian aksesoris kalungnya juga heboh banget, beneran ekstra. Terus bagian sepatunya juga cantik banget. Dia pakai sepatu yang ada sayapnya gitu, lucu banget. Terus untuk pergerakannya sih dia tuh nggak kayak Made to Move ya. Jadi cuman bisa ditekuk, tapi nggak sebagus Made to Move. Terus dapat aksesoris kayak binatang gitu. Binatangnya babi, terus pakai bando unicorn, terus dapat kacamata juga. Nah, permen sweet ini tuh ceritanya kayak clutch dia gitu. Oke, ini yang terakhir, ini Barbie Extra nomor 2. Kalau yang ini tuh badinya lebih ke curvy dan kulitnya agak lebih terang sedikit.
Untuk packagingnya sama aja ya, gak ada bedanya. Tapi sayangnya aku tuh ngancurin packaging yang ini, karena aku tuh bukannya ngikutin saran dari packagingnya, tapi ternyata aku malah ngancurin. Untuk outfitnya dia pakai top warna biru, jadi lengannya kayak balon gitu, terus ada print-print awannya. Terus overallnya dia pakai overall rock dengan kain hologram. Untuk kalungnya juga masih sama-sama ekstra. Bagian kakinya dia pakai stocking jaring-jaring, terus sepatunya pakai Converse, terus rambutnya di mix antara warna ungu sama warna pink. Dapat clutch juga tapi bentuknya diamond dan bisa dibuka, lucu banget, tapi nggak bisa buat naruh apa-apa. Terima kasih udah nonton video ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe kalau kalian belum subscribe. Terus jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram dan di TikTok di @asakecil. And I'll see you guys next time, bye!